Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Adama Vicky. Sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini saya akan mereview ini teman-teman, pohon anggur rizamat, tabulam pot anggur rizamat, tanaman buah anggur dalam pot anggur impor jenis rizamat. Ini hasil on road, bukan grafting teman-teman, tancap langsung dari katingan batangnya. Dia tumbuh seperti ini, batangnya baru sebesar batang rokok, mungkin batang rokok juga yang rokok kecil teman-teman, masih kecil ini batangnya. Ini teman-teman, sampai sini kita belokkan, saya buat sistem tralis. Kita belokkan ke sini teman-teman, dan kita potong di sini. Dan batnya tumbuh, dia membawa buah teman-teman, bonusnya lumayan. Kecil-kecil sangat genjah anggur rizamat. Biar batangnya masih kecil, pohonnya kecil, tapi sudah bawa buah dua dompol. Sangat recommended sekali ini buat teman-teman pecinta tanaman buah dalam pot, untuk menanam jenis anggur rizamat ini, karena sangat genjah sekali. Ini tersier yang kedua tumbuh, tapi masih kecil, belum kita buahkan. Dan akan kita tumbuhkan lagi bat-bat yang di sini untuk membuat tersier-tersier cabang buat pembuahan. Oke teman-teman, warnanya sangat menarik sekali. Gradasi warnanya, perubahan warna dari hijau, merah, dan ke hitam setelah matang. Sangat cantik sekali warnanya teman-teman. Wow. Rizamat. Kita tanam dari bibit yang sudah tinggi sekitar 2,5 meter, tanam tanggal 1. Oh, tanggal 1 bulan 11 2001, berarti sekarang sudah 3 bulan 4 5 bulanan teman-teman. 5 bulan sudah mau matang buahnya. Oke teman-teman, jenis ini sangat rekomendasi sekali buat teman-teman pecinta tanaman buah dalam pot, untuk menanam jenis anggur yang sangat genjah dan juga manis rasanya teman-teman. Sangat cantik dan eksotis sekali gradasi warnanya. Oke teman-teman, review kali ini anggur rizamat, anggur impor jenis rizamat, si kecil-kecil yang sangat genjah dan bisa kita jadikan tanaman koleksi kita lagi. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.